Beli cupang yang mana, Cil? Yang Ceban. Oh, yang Ceban. Yang murah ya? Emang dananya kurang? Kurang. Ntar gue tambahin. Sombong amat. Ya udah mana? Ya udah mana? Oke, sekarang kita lagi ada di Pasar Ikan Depok, tepatnya di Pasar Musi, Depok. Tepatnya ada di Depok 2. Sekarang ikutin kita ke dalam yuk. Yang mau bisnis di sini juga banyak yang masih kosong. Bisa lihat di sebelah sana, itu masih banyak yang kosong. Jadi kalau misalnya kalian mau berkunjung ke sini, terus mau buka lapak di sini juga bisa ya. Oke, jadi di sini baru kemarin banget diresmin sama Wakil Wali Kota Depok nih. Di sini masih banyak yang sepi, tapi udah lumayan banyak yang dagang. Nih, bisa kalian lihat di sebelah sana juga udah banyak yang dagang ya. Jadi kita lihat aja yuk, apa aja yang mereka jual. Oke, jadi banyak banget di sini yang jual ikan cupang nih, bagus-bagus banget ikannya. Di sini juga jual serokannya juga ya, Bang? Ya, ada serokannya juga. Ini apa nih, Bang? Oh ya, jadi macam-macam ya di sini ya. Oh gitu, oke. Abang siapa bang namanya? Arapi. Oke. Ini sampai jam berapa bang bukanya? Ini dari pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Oke. Ini bisa langsung ketemu di depan pintu ya, letaknya ya. Kios berapa bang nih? B2. Oke, bisa langsung ketemu si abang nih. Cupangnya bagus-bagus banget nih tuh. Lihat kan? Sini macam-macam. Oke bang, makasih ya. Oke. Nah di sini juga banyak nih ikan-ikan yang lain jenisnya, nggak cuma cupang ya. Ini udah sama kayak hiasan rumputnya kayak gitu. Sini juga banyak nih daun-daun ketapang. Banyak daun ketapang, ada cupang lagi. Sini serokannya juga jual. Banyak juga. Nah ini macam-macam nih. Ada kutir juga di sini. Nah tuh. Banyak deh pokoknya ya. Oke mantap. Beli cupang yang mana, Cil? Yang Ceban. Oh, yang Ceban. Yang murah ya? Iya. Ini banyak nih bagus-bagus nih. Maunya yang Ceban, Bang. Emang dananya kurang? Kurang. Ntar gue tambahin. Ya udah mana? Ya udah mana? Saya lu. Ya di sini jadi banyak yang harganya 20.000, ada yang 5.000-an, terus ada yang 15. Pokoknya variatif. Di sini juga bagus-bagus nih cupangnya nih tuh. Ini ada yang female ya. Female ya bang, FML ya? Female ya, ada yang female. Yang cowoknya yang mana bang? Yang di, oh yang atas ya, male ya. Oh, nah ini yang male. Eh maaf, abang siapa bang namanya? Majid Meta. Oke. Ini nomor standnya berapa bang? Oh nomor 27 ya. Nomor 27, bukanya sampai jam? Kenapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 4. Bisa langsung ke stand nomor 27 ya. Di sini cupangnya murah-murah banget nih. Ada yang female, ada yang male. Pokoknya keren. Ini bocil aja mau beli ya, Cil ya? Iya. Iya tuh, bocilnya mau beli. Langsung aja nih ke stand nomor 27. Oke. Okay. Ada cupang aja, Cil ya? Ya ngadu, ngapain? Buat hias aja ya, iya. Cil ya? Nah, buat hias aja. Oke okay, ya. Oke, okay, di sini bukan cuma jual cupangnya doang, tapi di sini jual akuariumnya. Ini macam-macam ya akuariumnya ya. Ada yang 2 liter, ada yang 4 liter ya. Harganya variatif ya? Yang 2 liter berapa? 5.000. 5.000. Kalau yang 4? Yang 4 kalau yang toples 10.000, kalau akrilik 15. Oh, berarti banyak ya. Ini apa nih? Buat. Oh, iya, di sini juga jual saringannya juga ya. Mbak namanya siapa? Frida. Oh, sampai jam berapa bukanya? Sampai jam 3. Iya. Nomor lapaknya berapa nih? Nomor 31 nih. B31. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, untuk saat ini baru cuma ikan cupang aja yang ada di sini kebanyakan. Mungkin untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan mungkin banyak lagi di sini kayak ikan-ikan predator, ikan-ikan hias yang lainnya gitu. Jadi kita tunggu aja. Nanti kalau misalnya di sini banyak yang jual ikan-ikan lagi, kita bakal balik lagi ke sini. Oke, stay tune aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We'll be right back.